Ayo Jack, duduk. Siap bos. Keren kali ya bos, tepat sasaran semua. Dulu saya memang atlet lempar pisau, tapi saya memilih untuk pensiun dini. Kenapa pensiun dini bos? Dulu waktu kompetisi, saya salah lempar pisau. Pisau saya mengenai dua kepala, satu kepala gudang, satu kepala sekolah. Awalnya saya mengenai kepala BUMN, tapi ngeri. Ya udah Jack, tolong cuciin mobil ya, saya mau berangkat. Jangan sampai pisau tadi ke kepala kamu. Iya bos, siap. Aduh, sendirian nih aku hari ini nih. Jenggo pakai acara cuti pula lagi. Cembetul aja si babi itu. Ini kalau nggak ada Jenggo nih, pasti adanya Pujek. Kalau Jenggo nggak ada, pasti yang muncul Pujek. Ah, udah ketebak ini. Yo. Ngapain aku hari ini nih? Maling sendiri nggak kuat lagi nah, dikejar-kejar orang sih. Apa anak tuh? Bang rampok aku hari ini. Ngapain sih si anjing ini? Babi lalu, ini ganggu nih kayaknya nih. Eh, apa maksud lu ha? Bulak balik kayak gitu ha? Nyari masalah kau sama aku, iya? Ha? Aku adalah lelaki yang pantang menyerah. Bukan gitu maksudnya, aku kan bingung aja lihat Bapak bolak-balik tadi ya kan, kupikir ada apa. Ada apa Bapak kok bolak-balik gitu? Apa cari? Sebenarnya ada yang saya cari. Tapi saya kenalkan dulu diri saya. Saya Intel. Iya. Sampean pernah lihat orang ini enggak? Oh, enggak pernah kenal sama sekali. Bahkan enggak pernah ngelihat juga. Ini orang buronan gembong narkoba. Kalau sampean lihat, sampean kabarin saya ya. Nanti saya kasih imbalan. Deh, men. Nggak bisa aku ngebiarin orang ngedarin narkoba di Indonesia ini. Akan ku bantu, Bapak. Kirim aja itu fotonya ke WA aku. Berapa nomor sampean? Siapa lah ini ya? Nggak pernah lihat kali aku mukanya. Ini lagi siapa nih lagi berhenti depan aku berani kali. Bawaer! Jack! Oh mak, kau rupanya Jack. Kok bisa bawa mobil kau? Cium tangan dulu biar berkah. Mak, mobil siapa kau bawa? Nyuri kau ya? Jangan bilang gitu lah bang. Mobil orang. Sekarang aku udah jadi supir bang. Tadi aku disuruh bos aku cuci mobil ini. Kebetulan lewat sini, singgah dulu lah tempat abang ya kan. Kalian pamer. Kok bisa kau jadi supir? Supir siapa sih? Ada, dia dulu mantan atlet lempar pisau deh bang. Oh. Yang mana orangnya? Tinggal di mana dia? Kalau abang mau tahu kali, kutunjukin fotonya. Jelek sih orangnya, nggak ganteng. Ha. Bentar. Tuh, sama kan? Jenggot sama, muka sama. Cuman rambut, oh tahu aku. Pangkas rambut dia nih, biar nggak keciri. Ini nih gembong narkoba, Jack. Bos kau nih DPO. Alah, akal-akalan abang aja ini kan. Alah bang, abang iri kan sama aku bang, karena aku udah kerja. Nanti kalau apa, aku dipecat, udah itu kan abang senang kan. Alah bang, udah tahu kali aku otak abang. Untuk apa semua nih akal-akalan aku?
Bukti dari mana aku bisa dapat foto ini sama lagi kayak foto bos kau? Tadi ada polisi nanya orang ini ke aku. Itu dia DPO, gembong narkoba besar. Kata polisi itu kalau kita berhasil nangkap dia, kita dapat imbalan. Makanya udah kerja sama aja kita tangkap bos kau nih. Bos kau nih gak baik, narkoba, gembong narkoba. Tapi terserah kau kalau kau mau tetap jadi supirnya. Cuman kalau dia ketangkap, kau ketangkap juga karena aku nyupirin dia. Wah, gak mau lah aku masuk penjara, gila apa. Makanya. Wah, ada yang nelfon. Wah, usah aku lagi nelfon, Mak. Halo, bos. Gimana kau, Jack? Mobil gak usah dicuci dulu. Aku ada urusan dadakan ini. Kesini cepet kau ya. Iya, bos. Suruh balik aku, Bang. Padahal belum nyuci. Fix, narkoba. Karena apa? Dia plimplan, orang narkoba tuh plimplan. Kadang ini, kadang itu. Udah. Mana si Pucak ini? Nah, ini dia. Dari mana aja kok lama kali? Aku udah telat ini mau ketemu orang. Maaf, bos. Udah yuk jalan. Jalan-jalan. Palu. Aduh, tolong. Mati lo kan? Bener iki wonge. Pakai potong rambut supaya nggak dikenal. Berarti fake. Memang gembong narkoba nih si Fatima ini. Makasih, kerja bagus, Mas. Mana bayaran kami? Oh iya. Komandan saya nelpon. Halo, Dan. Izin, Dan. Buronan gembong narkoba sudah saya tangkap. Ini orangnya ada di sebelah saya. Gembong narkoba yang mana? Yang Bandung itu? Iya, Dan. Orangnya udah ketangkap. Penjara, hati-hati kamu soal tangkap. Iya, Dan. Siap. Siap, Dan. 886, Dan. Cuman, sini dulu deh. Kan udah berhasil ini kami tangkap gembong narkoba ini. Iya, berhasil. Ini orang udah ketangkap kok. Orangnya udah di sel. Ini nggak tahu siapa. Ini apa ini? Berarti salah tangkap nih kami juga nih. Kalian salah tangkap. Aku terlatih lempar pisau, mau diikat-ikat kayak gini ada apa? Tunggu lagi aku. Mukanya sama. Puce, kau masih mau kerja? Masih, bos. Buka! Iya. Yang mana yang ku pilih? Oke, ini berarti. Tes skill dulu ya kan? Aduh, kiri kena ginjal ini. Kalau kanan ini kenapa nih? Kok tiba-tiba lapar? Bos! Lagi bos, kasih mati bos. Iya, kamu mau aku coba gak di situ? Janganlah bos. Makanya kerja yang bagus. Siap. Oke, okay, siap. Wah, ngeri aku. Satu kepala sekolah, satu lagi kepala gudang. Awalnya saya mau ngenain saya dulu memang atlet lempar pisau. Tapi saya memilih untuk pensiun dini. Kok bisa? Jangan sampai pisau tadi ke kepala kamu. Iya bos, siap. Kenapa?